96,7 Radio Global FM Lombok, Global kembali satu informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Dikutip dari CNN Indonesia, dari Jakarta diberitakan, pengumuman peserta lolos seleksi Kartu Prakerja gelombang pertama diumumkan hari ini 18 April hingga 20 April lewat via SMS. Sebanyak 200.000 orang dijadwalkan menerima kabar gembira itu lewat notifikasi SMS secara bertahap selama 3 hari. Sebanyak 2,07 juta orang dinyatakan lolos program Kartu Prakerja dari 5,96 juta pendaftar. Lalu apa yang harus dilakukan oleh 1,87 juta orang yang tak mendapat pesan singkat alias dinyatakan tak lolos seleksi dalam gelombang satu ini? Menteri Perekonomian Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menyatakan peserta tak lolos gelombang 1 tak perlu mendaftar ulang. Ini artinya pelatihan juga akan diberikan kepada 1,87 juta orang tersebut meski tak segera. Ada dua tahapan yang perlu dilakukan untuk menerima pelatihan Kartu Prakerja. Pertama, cek kotak masuk email yang didaftarkan pada program tersebut. Pesan akan dikirimkan lewat email tersebut. Kedua, klik link yang ada dalam pesan tersebut dan pilih pelatihan sesuai dengan jadwal yang ada. Peserta dapat memilih dari gelombang 2, 3, dan seterusnya sehingga tak perlu mengikuti proses dari awal. Sementara untuk 200.000 orang yang pertama, ia menyebut pelatihan online dapat segera dilakukan sesuai jadwal yaitu hari Senin 20 April. Mereka dapat mengakses 2.055 pelatihan yang disediakan oleh 198 lembaga melalui 8 platform tersedia. Meski dapat mempelajari lebih dari satu keahlian, namun kredit yang disediakan pun terbatas yaitu 1 juta rupiah. Setelah peserta selesai mengikuti pelatihan pertama, maka dana insentif akan dikirimkan ke masing-masing rekening peserta. Lalu peserta akan mendapatkan insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Sebagai informasi, gelombang kedua Kartu Prakerja akan dibuka pada Senin 20 April mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, pendaftaran gelombang kedua akan ditutup pada Kamis 23 April pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian satu informasi terkini telah kami hadirkan di Global Terkini. Nantikan informasi lainnya tetap di 96,7 FM.